Karena nasi sudah masak, kerupuk sedang digoreng. Kali ini rendang tidak akan enak kalau tidak panas. Marilah kita panas. Ya, kita bikin dia pemanasan. Daging-daging dan perminyakannya. Gak usah lama-lama, ya segitu aja. Anak ini semua dicoba sama dia. Enak guys. Itu bunyi apa ya? Pede. Pade, pede. Pede. Eh, pede itu jadi pede deh gue gitu. Pede lu gitu. Piu renang, oi. Acan. Udah hangat? Belum tuh, masih membeku. Masih membeku. Ya. Oke, kita mulai lagi. I think 5 minutes. Karena masak kerupuk, asapnya jadi penuh dalam rumah ini. Nanti tiba-tiba ada peringatan kebakaran. Jadi kita buka jendela aja. Tadi ini tuh mana nih mana? Ini tuh tadi di 100 watt udah 2 kali nggak panas-panas rendangnya. Bodoh. Kita nggak perhatiin. Sekarang we waiting. Anak baik. Sudah menunggu udah sekali makan, rendang yang meletus sudah ini. Udah makan sereal, udah makan gula pakai yogurt. Tapi tetap enggak mempan, itu kan sarapan. Tetap aja membutuhkan nasi dan cuma semenit doang gitu sarapan. Tetap enggak sarapan sih. Brunch. Dari kemarin kan kita brunch. Iya. Karena nanti kita makannya malam. Betul-betul diet kita di sini tuh. Guys, tempat sendok sini. Tempat sendok di sini. aku pakai tangan. Pakai tangan. Oke, jadi semuanya ambilnya pakai tangan. Aku pakai sendok. Oke, dibuka dong. Rendangnya udah selesai tuh. Buka. Mendidih guys. Mantap. Oke, let's go. Open. Selalu. Lemaknya. Lama bana. Rendang amak ambo. So, come on, we go eat. Tinggal di apartemennya lantai 11. Sekarang kita sudah standby di luar karena perjanjiannya tepat waktu kita akan berangkat jam 2. Nah, kurang 15 menit kita sudah berada di luar tuh, sudah pada standby. Dan sampai ketemu untuk latihan kita hari ini. Semangat. So, bertiga kita. Apa? Kabarnya?
Terserah. What's the name of this place? This place? Yes. Savonia? Savonia. Savonia. Sama keluarganya Najwa. Regarde qui d'autre n'a pas de verre. Moi j'ai Moi j'ai pas de verre non plus. I'm missing a glass. Missing a glass. Donc trois. Missing a glass. Kita pulang kembali ke penginapan ke rumah jam 2 dini hari. Tapi malam ini terasa menyenangkan karena berkumpul dengan keluarga itu tentu sangat hangat. Tapi kita tidak menyangka saling tukar kado, juga kami mendapatkan kado. Padahal kami tidak menyangka akan mendapatkannya. Jadi malam ini terasa sangat hangat sekali dan terima kasih Abzak and istri dan keluarga selalu terbaik.